Halo, saya Resa. Jangan lupa like, subscribe. Kalau saya tentang Reza ini belum lama tahu sih, belum lihat nama Reza itu ada. Saya coba cari. Jujur saya tertariknya katanya suaranya mirip Nike Ardila. Nike Ardila, ya kan, membuat kita penasaran ya. Oh iya ini, ya, ya hanya sebatas itu aja. Saya belum tahu, hanya. Kalau saya boleh cerita, mau bantu, dia bilang ada udah pernah ada sama kayak Baya, okay. Kenal nggak sih sama Reza? Pasti saya jawab siapa tuh? Nggak kenal dong. Apa suaranya mirip Nike Ardila dan dia mau sekolah tahun ini. Nah teman saya ini juga nggak tahu. Okay. Tanya sama Mbak Ike, dia bilang oh iya. Nah, gitu. Historinya Reza ini memang putus sekolah, Bu Jo. Sekarang kan menuju ke proses terkenal ya. Kita lihat sedangkan Reza ini baru lulus ke SD kan, berarti dia harus sekolah kelas berapa tuh? SMP ya. Yeah. Nah, yang bahasanya sekarang mereka harus kelas berapa tuh? Nah, kan harus 10 11 sampai kelas 12 kalau enggak salah, Ding. Betul. Nah, betul. Mungkin semakin tahun kan Reza ya, kalau memang Tuhan memberikan rezeki ya. Iya. Kami Undira siap menerima Reza, tapi kami tapi Bang boleh pesan sama Reza kalau memang ini hanya mau sekolah, ya dia harus mulai cari yang kejar paketnya itu karena kan usia berpacu dengan waktu gitu loh. Ini hanya pesan saja. Kalau nanti dia kelamaan juga, usia itu akan membuat